Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Baik, di video kali ini saya mau berbagi sebuah tutorial kepada kalian, yaitu cara menambah filter video crop di Instastory Instagram. Bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Oke, pertama-tama silahkan masuk di Instagram, kemudian silahkan masuk di cerita ya, atau di cerita ini. Nah, di sini filter crop di cerita Instagram saya belum ada. Cara menambahnya sangat mudah. Kita geser saja filter ini sampai selesai. Seperti ini. Nah, di sini ada telusuri efek, ada pencarian, kemudian kita tekan bagian tengah. Nah, kemudian di sini muncul banyak efek ya, kita cari saja langsung dengan mengetik crop. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul filter crop yang kita inginkan ya, teman-teman. Caranya untuk mengunduh sangat mudah. Oke, kita ketuk saja. Kemudian ketuk bagian yang bawah ini ya, teman-teman. Yang bawah ini ada tulisannya simpan efek. Oke, kita ketuk. Nah, sudah centang. Artinya sudah tersimpan di filter efek kita. Coba kembali lagi. Kita cari apakah sudah tersimpan filter efeknya. Kita kembalikan ke awal lagi ya, teman-teman. Oke, kita cari. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, filter efek di Instagram yang sudah kita unduh tadi. Kita coba. Nah, begini ya, teman-teman, filter efek di Instagram video crop yang viral. Ini cara mengunduhnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.